Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Demikian yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, hak muslim itu wa iza atisha fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin, bangkis, lalu dia memuji Allah, fasyammithu, balaslah pujiannya dengan ucapan yarhamukallah. Lebih dari sekedar etika, saya katakan tadi, ini juga doa. Kenapa? Bersin ditanda di antara orang sehat, ya. Tapi bersin yang wajar, bangkis yang wajar. Kalau 3 hari 3 malam bangkis terus mah membengek, bukan wajar itu. Apabila dia bersin, yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Itu nikmat. Kan paling enggak enak bangkis turun, mau bersin enggak jadi, yakin benar enggak kebet banget. Mulut udah mama uha, enggak jadi juga bangkis. Bisa bangkit, bisa bersin, itu suatu nikmat. Mendapat nikmat harus mengucapkan alhamdulillah. Ini etika. Bangkit kita bersin, alhamdulillah. Itu saudara kita. Kita sebagai muslim memberikan haknya. Apa yang kita ucapkan? Fasamitu, yarhamukallah, kata kita. Allah mengasihani kamu. Allah mengasihanimu dengan memberikan kesehatan, kamu bisa bersin. Bersin itu nikmat. Allah mengasihanimu, maka kamu bisa bersin. Saudara, pernah terjadi seorang kaya dirawat di rumah sakit dengan biaya yang mahal, operasi besar sampai memakan biaya tidak kurang 3 juta rupiah. Kenapa? Cuma soalnya satu saja, tidak bisa buang angin. Perutnya sakit, rasanya gembung, buang angin tidak bisa. Operasi 3 juta biayanya. Harga buang angin 3 juta kalau mau tahu. Cuma ngebelain supaya bisa buang angin 3 juta. Bisa buang angin itu merupakan satu saluran untuk menghilangkan penyakit yang ada di dalam perut. Harganya kalau harus operasi besar 3 juta, saudara-saudara. Termasuk bangkis ini bersin. Sebagai muslim kalau kita yang bangkis bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita yang mendengar yarhamukallah. Lalu siang bangkit kembali mendoakan yahdi bikumullahu wa yuslihu balakum. Alangkah indahnya agama ini. Sampai undang-undang bangkis ada. Ya. Bukan cuma undang-undang bagaimana jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, berumah tangga, bertetangga. Demikian komplitnya ajaran Islam. Ada undang-undang bangkis. Agama mana di dunia ini yang punya undang-undang bangkis? Pasal 1, kalau bangkis harus mengucapkan alhamdulillah. Lebih etis lagi kalau mulutnya agak sedikit ditutup. Jangan mentang-mentang itu nikmat lalu terbuka benar sampai hujan lokal. Yang kedua, buat yang mendengar harus mendoakan dengan yarhamukallah. Yang ketiga, balik doa dari ucapan orang yang bangkis yahdi bikumullah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan selalu memperbaiki keadaanmu. Indah benar agama ini. Yang bangkis memuji Allah, yang mendengar mendoakan, yang didoakan balik lagi mendoakan, saling doa mendoakan, doa berdoa. Kita kadang-kadang bersin itu kan kita bawa guyon. Kalau bangkis, umpamanya
atau bakir dan sebagainya. Saudara, saya tidak mengatakan jelek, tapi tentu tidak diajarkan oleh agama. Yang diajarkan begitu bersin, bangkis, ucapkan alhamdulillah. Yang mendengar, yarhamukallah. Balik doakan, yahdi bikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Kelihatannya remeh, masalahnya kecil. Tapi kalau yang kecil kita anggap kecil lalu tidak kita amalkan, bagaimana kita akan terdorong melaksanakan yang lebih besar lagi? Bukankah berangkat dari sini kita berarti menghidupkan tradisi agama dalam kehidupan sehari-hari? Saya selalu mengingatkan, mentradisikan agama, mengagamakan tradisi tidak baik, tapi mentradisikan agama itu yang baik. Marilah mentradisikan agama, jangan mengagamakan tradisi. Mentradisikan agama artinya menjadikan agama sebagai pakaian, sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak kita mau tidur, sampai kita bangun dari tidur, sampai kita menuju kamar mandi atau masuk ke WC, sampai kita berpakaian, sampai kita berdiri di muka cermin. Islam mengajarkan kok itu. Berdiri kita di depan kaca, lihatin potongan kita. Oh, begini potongan gue ya. Apa yang kita ucapkan? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Wahai Allah, sebagaimana telah engkau baguskan kejadian saya, engkau baguskan potongan saya, baguskan juga kiranya akhlak saya. Jangan cuma potongan saya yang baik ya Allah, akhlak saya juga mohon dijadikan baik. Karena bagaimanapun berantakannya potongan kita, manusia makhluk yang paling baik ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Keluar kita dari rumah, bismillahi tawakkaltu alallah, melangkah dimulai dengan kaki kanan, mentradisikan ajaran agama. Bertemu kita teman, assalamualaikum, mentradisikan agama. Bersin kita, alhamdulillah, mentradisikan agama. Jangan mengagamakan tradisi. Yang tradisi kita anggap sebagai agama, lalu kita pegang teguh, padahal cuma sekedar satu tradisi saja. Baiklah ya, ini yang keempat. Yang kelima, saudara, hak seorang muslim, wa iza marido fa'udhu, apabila dia sakit, jenguk. Apabila dia sakit, tengokin. Ini hak yang sakit dan kewajiban kita yang hidup. Biasanya orang mah bagaimana kita? Kalau kita tidak mau menghormati orang, jangan harap orang akan mau menghormati kita. Kalau kita tidak bisa menghargai pendapat orang lain, jangan mimpi orang lain akan mau menghargai pendapat kita. Kalau kita tidak mau pada suatu saat dipimpin, jangan berharap pada suatu saat kita akan bisa memimpin. Biasanya orang mah bagaimana kita? Nah, anak-anak kita biasanya bagaimana kita? Sehingga pepatah bilang, ma fil aba fil abna, bagaimana orang tua kadang-kadang begitu anaknya. Artinya orang kampung kita bilang, kacang enggak buang lanjaran. Pepatah Belanda bilang, buah apel jauhnya tidak terjatuhnya tidak terlalu jauh dari pohonnya. Buah apel jatuhnya tidak terlalu jauh dari pohonnya. Rasanya tidak mungkin buah apelnya di Jakarta jatuhnya ke buah di Bogor, tidak mungkin. Suatu hal yang mustahil. Buah apel jatuhnya tidak terlalu jauh dari pohonnya, artinya kelakuan anak-anak biasanya enggak terlalu jauh dari bagaimana orang tuanya. Bagaimana sikap orang lain kepada kita bergantung sikap kita kepada orang lain itu. Karena itu dalam Islam bukan saja yang muda harus menghormati yang tua, tapi juga yang tua harus sayang kepada yang muda. Nah, kalau yang muda enggak mau sayang, kalau yang tua enggak mau sayang kepada yang muda, jangan heran yang muda juga enggak mau menghormati yang tua. Kenapa? Sering. Orang makan bagaimana kita? Saya ulangi ini. Dalam Islam bukan cuma yang muda wajib menghormati yang tua, tapi yang tua pun harus menyayangi yang muda. Kalau yang tua tidak sanggup mau menyayangi yang muda, jangan berharap yang muda lalu mau menghormati yang tua. Keduanya memang berkaitan. Begitulah dalam kehidupan ini, kalau kita ada teman sakit, rajin nengokin, maka insya Allah pada suatu saat jika kita kena musibah, jika kita yang sakit, teman juga rasanya merasa kehilangan. Si pulang kemana? Sakit, sakit apa? Anu, ayo, tengokin, berangkat.
Tapi kalau kita sendiri malas. Sebulan kemana? Sakit. Kenapa? Udah minggu. Keadaannya bagaimana? Ya enggak tapi payah sih. Biarin dah habis lama anda hidup. Saudara, nengokin orang sakit tentu dengan etika. Ini namanya termasuk takziah nih. Nengokin orang sakit, takziah. Ikut berduka cita. Ikut merasakan beban penderitaannya. Kalau tahniah, bersuka cita, kita kondangan ke resepsi. Biasanya bawa kado, bawa hadiah. Ikhlas karena Allah, tidak karena mengharapkan dia nanti bakal, kalau kita punya hajat, bakal ngasih seperti kita ngasih. Tidak. Maka kita bertakziah ini, nengokin orang sakit, yang penting kita datang saja. Datang saja nengokin, itu sudah merupakan sugesti. Ya Allah, dia enggak lupa kok sama gue. Ya Allah, dia ingat kok. Datangnya saja sudah merupakan obat. Terlepas dari apapun yang dia bawa, karena memang orang sakit kan enggak boleh makan bebas. Kita kadang-kadang terbalik, giliran dia seger, gak pernah kita ngasih makanan. Mantap, dia sakit, apa aja diketawari. Lu mau makan anggur? Apel. Giliran lidahnya pahit, gak datang, apaan aja ditawari. Waktu dia sehat, apa kata gue, simpring diubahin. Baru kita tawarin makanan enak, giliran dia sakit. Ya tapi itu toh baik. Hanya saja alangkah idealnya dalam keadaan sehat gimana? Walaupun makanan enak, tapi kalau kagak enak makan buat apa? Lebih baik enak makan walaupun makanannya sederhana. Enak makan sama makan enak lain, saudara. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini, agak singkat barangkali, namun mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.